Warga keluhkan pihak SPBU Sanggeng yang lebih mengutamakan pengisian bahan bakar minyak untuk jerigen dibanding roda 2 maupun roda 4. Sementara itu akibat kelangkaan BBM, bensin eceran yang sebelumnya dijual Rp15.000 naik mencapai Rp25.000 per botol. Beginilah situasi di lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Yosudarso Sanggeng. Kelangkaan minyak yang terjadi sejak Kamis 13 Desember menyebabkan antrian panjang kendaraan terjadi sejak pagi hari. Dari pantauan Kasori Channel, akibat kelangkaan BBM, antrian kendaraan roda 4 terlihat hingga di depan kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari. Sementara itu langkah pihak SPBU Sanggeng yang lebih mengutamakan pengisian pada setiap jerigen dan botol daripada roda 2 maupun roda 4 pun menuai protes dari warga yang sudah mengantri sejak pagi hari. SPBU ini, ya kalau dia layani seperti biasa, saya rasa no problem. Tetap dia butuh pompa-pompanya difungsikan. Kalau difungsikan saya rasa aman, lancar. Kenapa kok diutamakan jerigen? Itu kan nggak positif. Dari puluhan penjual bensin eceran yang berada di Sanggeng, Penina Awo mengaku akibat kelangkaan minyak, bensin eceran yang biasanya ia jual seharga Rp15.000 per botol, kini dijualnya Rp25.000. Hal tersebut dilakukannya sebab sebelumnya bensin yang ia beli dari penada seharga Rp280.000 untuk jerigen 35 liter, kini naik menjadi Rp300.000. Tap sendiri, itu nggak makan itu bawa dibutuh-butuh orang. Kadang ini itu bawa sampai 340. Jadi itu cuma untung berapa saja, paling 70. Biasa itu jual 15. Kalau begini tuh, kalau yang kuning 15, kalau yang ini 20. Tapi karena itu beli di dorang itu jual 25. Oh 25, jadi yang full ini jualnya 25 ya? Iya. Itu pertalite? Pertalite. Kalau yang bensin biasa? Yang bensin biasa. Kuning 20. Oh 20. Biasa itu jual 15. Tapi kalau itu bawa lagi pak kosong begini, itu ngambil di dorang itu jual 20. Kelangkaan BBM sejak hari Kamis juga turut berpengaruh pada aktivitas warga. Seorang warga, Frans Rumasep, mengaku dirinya terpaksa tidak dapat berkantor. Ia juga mengaku terpaksa harus membeli BBM eceran yang dijual masyarakat seharga Rp25.000 per botol. Untuk minyak bensin ini, saya sebagai pegawai negeri, pada hari-hari yang baru saya harus ke kantor. Tapi dengan keadaannya minyak bensin kurang, ya saya suka tidak ke kantor. Gara-gara minyak, tadi pagi saya cari dari pagi. Sekarang masih bisa dapat. Jadi kemarin juga saya. Ini biasanya Bapak beli ini dengan harga berapa ya untuk yang hari-hari normal, waktu normal itu? Ya kalau ada normal kan. Satu ini 15.000. 15.000, sekarang 25 ya. Itu mampu bagaimana? Kalau tidak mau kita harus beli. Kalau bisa. Natalindo Kerewai mengabarkan.